Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa SMP Negeri 1 Karangasem Magetan, dimanapun Anda berada. Bapak Ibu Guru kembali menyapa kalian melalui video Goes Guru SMP Negeri 1 Karangasem Magetan. Semoga kalian senantiasa sehat dan sukses selalu. Goes kali ini bertujuan untuk silaturahmi ke rumah Ibu Siti Mujayati. Ingat, silaturahmi memiliki banyak manfaat seperti memanjangkan umur, memperkuat ukhuwah, dan melapangkan rezeki. Mari ikuti serunya perjalanan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, wah, wah. Quest lagi nih Pak Guru-Bu Guru. Wah, mantap. Oke, salam sehat. Kompak sih, tapi kostumnya kok beda-beda. Ayo, acara dadakan kayaknya. Hati-hati ya, habis hujan tuh, licin jalannya. Bapak-bapak ini luar biasa. Biasa di luar maksudnya. Dan ibu-ibunya juga nggak mau kalah loh. Lihat, ibu-ibu tetap di depan bapak-bapak. Enaknya jadi juru kamera Goes. Shooting depan, belakang, nyuting muka sama nyuting punggung. Oke, sudah keluar dari desa Gebiok. Semoga perjalanan lancar dan selamat dunia akhirat. SMP Negeri 1 Karangrejo memang mantap. Sawah-sawah sudah selesai panen, lagi nunggu antri bajak. Apabila tidak mau antri, beli bajak saja. Nanti bisa bajak sawahnya sendiri-sendiri. Ayo Bapak Ibu Guru, semangat! Goes terus sampai lapar. Nanti waktu makan biar seger. Enaknya makan itu apabila perut kita sudah terasa lapar. Ingat, makanlah setelah lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Itu teorinya. Jalan agak nanjak loh. Siapkan fisik dan mental. Ambil nafas yang panjang ya, sepanjang jalan kenangan. Lelah toh? Tuh, ada yang menuntun sepeda kan? Aduh, si bapak. Jaketnya merah mirip Ultraman kok nuntun sepeda. Nyuting punggung lagi. Hanya orang lain yang bisa melihat punggungmu. Hanya tukang syuting yang mendapatkan anu. Anu itu apa sih? Anu itu variabel. Hati-hati lur, jalan umum. Ya, umumnya sih untuk berjalan. Goes menghadap Gunung Lawu asik juga ya. Lelah tiada terasa. Asik.
Nih, ada tikungan mesra yang dijaga oleh Pak Sudar. Haus tak, Pak? Ngopi dulu, Pak. Maaf ya, juru kamera mendahului. Nyuting punggung lagi. Melakunya gerunuk-gerunuk. Wajah sumringah habis gajian. Gajiannya habis maksudnya. Dan kayak gak punya hutang. Macam aku. Saya sampaikan berkali-kali lor, hati-hati, jangan ngebut, tuh, anginnya sumriwing. Seneng rasanya punya keluarga besar seperti ini. Suasana sekolah jadi indah. Seindah keinginanmu menjadi orang kaya. Siapa sih yang gak mau kaya? Sampailah kita di lingkungan kantor desa Sobontoro. Kira-kira selfie gak ya? Aduh, itu sih sudah pasti dijawab. Selfie lah. Masa sih gak selfie? Expandura. Oh, gaya-gayanya. Expandura, Expandura, Expandura. Oke deh. Yel yang meriah, sumringah, gagah, indah. Ya sudah, selfie sudah. Sekarang lanjut untuk quiz lagi lor. Desa Sobontoro ini masih asri loh. Banyak pepohonan, hijau, rindang, sawahnya luas. Asik deh pokoknya Sobontoro. Ayo lor, semangat. Mumpung belum panas. Secara umum, Magetan adalah lingkungan yang bersih. Mantap. Hampir di semua sudut-sudut Magetan dapat digunakan dan nyaman untuk goes. Ayo lor, jaga semangat. Apabila perlu, kita balapan saja. Hehehe. Agak nanjak nih. Medan jalan nanjak beraturan. Lumayan bikin ngos-ngosan. Hehehe. Jangan khawatir, yang di depan akan menunggumu. Tuh kan, ditunggu dua jenderal. Indahnya kebersamaan, seindah dirimu yang tidak punya pinjaman. Sang jenderal masih setia menunggu, melindungi anak buah yang diganggu. Seumpama diadakan hari bebas kendaraan bermotor, bagaimana ya? Harga sepeda kian tinggi kali. Hehe. Boleh juga sih, untuk menghindari polusi berlebih, biar udara kita juga lebih bersih tentunya.
Sayuk rukun, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Begitu orang Jawa bilang. Sampailah di jalan raya dan harus lebih berhati-hati dalam berkendara. Jalannya mulus. Apabila Anda naik motor, jangan lupa menggunakan helm dan semua kelengkapan berkendara. Semoga selamat dunia akhirat. Bonus medan jalan menurun. Inilah yang kita suka. Hai, dada. Halo. Oke, siap-siap menyeberang jalan. Dan harus selalu berhati-hati. Ya, belok kanan. Ya. Oke. Hati-hati ya. Ingat, anak istri menunggu di rumah. Sudah dekat nih. Mendekati Alfar Temboro, Madinah Van Java. Ini dia, gapura masuk desa Temboro. Ayo lur, lebih semangat lagi. Semakin dekat rumah Bu Siti lho. Sponsorship kita hari ini. Mantap. Ini adalah lingkungan pasar Temboro. Jika berada di sini, Anda akan dikenakan kewajiban memakai busana muslim. Oke bapak-bapak dan ibu-ibu guru, kita hampir sampai di rumah Bu Siti Mujayati. Selamat beristirahat sejenak. Lupakan lelah. Lepaskan lelah. Iya, diparkir sepedanya yang rapi. Hati-hati, diparkir yang rapi ya. Langsung layah-layah deh, melepas lelah sambil membahas sesuatu. Lagi-lagi sesuatu. Salam literasi. Alhamdulillah, ada panggilan dari tuan rumah. Kayaknya loh ya, ada hidangan nih. Dan yang memakai peci itu adalah suami dari Ibu Siti Mujayati, Bapak Rudi Sumanto. Assalamualaikum Bapak. Matur suwun Bu Siti, semoga berkah. Nyam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki Bu Siti Mujayati. Amin. Ingat ya, sebelum makan kita ucapkan basmalah dulu. Bunyi basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Udah pada tahu kan? Nah, setelah melafalkan basmalah, boleh berdoa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Salam literasi. Seperti biasa, agar murid-murid menjadi soleh-solehah, guru-guru juga harus soleh-solehah. Itu hukum alam. Salut untuk kekompakan gue guru SMP Negeri 1 Karangkerjo Magetan. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk lingkungan. Wah. Makan berat ini. Lontong balap khas Surabaya. Banyak sekali.
Sudah pada tahu Surabaya kan? Iya, Surabaya adalah ibu kota provinsi Jawa Timur. Masa sih gitu aja nggak tahu? Jan Suweger makan lontong balap, serasa balapan dengan rasa pedas. Monggo mas kerupuknya, biar kriuk-kriuk. Nggak jadi kurus, gagal diet kan? Tuh, si pipi makin tembem. Wah, ibu-ibu guru juga tidak kalah lahap ternyata. Muncu-muncu. Diagem telas mawan bu. Halal. Ladalah bingoren. Minum dulu bu, biar tidak begitu pedas. Ada gunung asam dan beras kencur. Hai, 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 halo, halo, cie, cie, nginceng juru kamera nih ye. Habis makan, minum es. Wah, makin gemuk ntar. Gemuk sehat sih, gak apa-apa. Gak usah cepat-cepat. Sebaiknya kita mengunyah makanan sebanyak 33 kali sebelum ditelan. Akhirnya rasa kenyang itu datang. Lontong Bu Siti enak di hati. Lontong balap enaknya sedap. Iseng-iseng bikin pantun yang gak jelas. Nah, setelah makan mari berdoa. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Oke Bu Siti, matur suwun dan kami mohon pamit. Semoga Bu Siti dan keluarga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke Lur, kita meninggalkan Temboro dan kembali ke SMP Negeri 1 Karangrejo. Efek samping dari rasa kenyang adalah diam. Ibarat macan kenyang, dia tidak akan berburu. Hehe, bisa dibuktikan. Menyeberang jalan lagi Lur, hati-hati. Anak-anak menunggu di rumah. Lagi daring maksudnya. Hehehe. Grunuk-grunuk. Semakin mendekati finish. Lebih semangat lagi Lur, biar happy ending. Iya kan? Harus iya. Hehehe. Maksa. Alhamdulillah sampai finish. Selamat beristirahat. Jangan lupa segera ambil mandi shower. Hehehe. Biar bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.